Selamat pagi. Kembali bersama saya David dalam SAB News, di mana berita disingkapkan setajam dolok. Dolok mas, dolok. Berganti. Baik, untuk berita pertama, ada seorang buronan yang telah lama dicari-cari, kini telah berhasil ditangkap. Dan inilah liputannya bersama teman saya, Valentino Roti. Silakan Valentino Roti. Ini kita eksklusif di tempat ini menemukan seorang buronan. Buronan yang dicari oleh banyak orang dengan begitu kejahatan yang begitu banyak. Mari kita lihat. Ayo, ayo mari pemirsa. Mari kita lihat. Bukannya Anda buronan yang sedang dicari-cari karena kejahatan Anda yang begitu banyak, Pak? Bagaimana? Memang beta sudah lama jauh daripada Tuhan, beta lari daripada Tuhan. Tapi karena Tuhan penyayang, Tuhan tangkap beta, beta sekarang melayani Tuhan. Pemirsa, ternyata orang ini memang benar-benar ditangkap oleh Tuhan. Berarti berita saya salah lagi, pemirsa. Maafkan. Untuk berita kedua datang dari dunia olahraga. Salah satu pemain sepak bola terbaik dunia, Cristiano Ronaldo, menepati janjinya untuk masuk sekolah Pesat Batu angkatan 65. Apa yang mendorong CR itu untuk masuk sekolah Pesat Batu? Ini dia liputannya dari teman saya yang kedua, Valentino Roti. SAB News, saat ini kita kedatangan bintang sepak bola terkenal di seluruh dunia, seorang Cero. Mari kita akan mewawancarai alasan kenapa Cero ada di tempat ini. Mari pemirsa, ikut saya. Saudara Cero, apa yang membuat Anda hingga sampai di tempat ini? Ya, saya ada berada di sini karena saya melihat ini tulisan-tulisan warna merah. Walaupun saya tidak tahu apa artinya, tapi saya menjadi tertarik dan saya menjadi masuk ke tempat ini. Oke, pemirsa, tadi itu wawancara kita dengan bintang sepak bola terkenal dunia, Cristiano Ronaldo. Kenapa bisa masuk di tempat ini? Saya kembalikan kepada presenter. Berita ketiga, dilansir dari detik.com, situs baru ya? Iya mas. Seorang pria diusir secara paksa oleh warga karena dianggap meresahkan warga. Ini dia liputannya oleh teman saya yang ketiga, Valentino Roti. Selamat siang, pemirsa SAB News. Saat ini kita mendapatkan berita bahwa ada orang yang dipaksa diusir dari rumahnya. Ayo, ayo, mari ikut saya. Kita akan cari orang itu. Ayo, ayo, ayo cepat, 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 cepat. Cepat, ayo, pemirsa. Keluar, keluar. Dalam nama Yesus, keluar. Tuts, tuts. Dalam nama Yesus, tuts, tuts.
nama Yesus. Sudah, kamu angkat lagu pujian. Kau cantik hari ini. Hey, bro, lagunya salah. Ada kuasa. Ah, itu dia. Dalam nama Yesus. Berita kita salah. Berita di sini bukan orang yang dipaksa keluar dari rumah, tapi roh jahat yang dikeluarkan dari dia. Maafkan saudara, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya saudara, maafkan saya, maafkan saya. Siapa yang tidak mengenal sekolah Alkitab Batu? Sekolah di mana dilahirkannya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita saksikan suatu kesaksian dari salah satu siswa sekolah kita Batu. Ini ceritanya. Kenapa bisa masuk sekolah Alkitab Batu? Ya, awalnya sih saya coba-coba. Ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga lah. Setelah ada di sekolah Alkitab Batu, apa yang Anda dapat? Pengalaman apa yang Anda dapat di SAB? Puji Tuhan, saya sudah dipercayakan sebagai worship leader. Saya dipercayakan untuk firman di circle. Sama seperti teman-teman saya yang akan main sepanjang minggu ini. Dan inilah nama-nama hamba Tuhan yang akan main sepanjang minggu ini. Demikianlah SAB News sepanjang minggu ini.